Tadi di rumah warga dia buang, karena dia habis mau tawuran, kita datang, dia berhamburan lari, dia buang-buang barang-barang buktinya. Belakang saya di belakang kalau tiga orang yuk. Ayo ikut. Ada yang di sini Pak tadi? Hah? Ayo. Jauh cari honor aja, kan? Apa yang
yang kalian cari di kecil-kecil ini? Mau jadi apaan? Liatin papa ini nanti. Kasian orang tua kalian kalau seperti ini kan? Awas itu kalian jam segini di rumah, bukan tawuran. Kamu udah tawuran belum tadi? Enggak, Pak. Saya videoin, Pak. Tanya warga. Wey, video lu ngapain? Kamu ini minum obat, loh. Coba. Berapa orang kamu dari sini? 6, Pak. Berapa apa? Tadi banyak segitu kok, 6 orang. Saya dari Bekasi, Pak. Saya dari Bekasi. Sajamnya mana aja? Yang kalian buang-buangin semua sajamnya ketika kami datang. Aja, warga udah ada. Jujur. Nah ini kamu nih coba lihat minum-minum gini kan? Masih aja ngomong-ngomong. Kamu dulu persiapan nih kamu sebelum tawuran kamu mabuk dulu. Kamu nih mau tawuran sama siapa di sini? Apa kamu dari sininya? Apa kamu dari luar? Dari luar sih Pak. Dari luar kan? Kalian sih kan kalian semua? Enggak Pak. Ya lu ngapain gabung kesini? Lu sekarang dari luar ngapain kesini? Nongkrong kok ya? Kerja Pak. Ini di HP dia aja ada foto celurit. Kamu pulang kerja? Enggak Pak, mau masuk Pak. Hah? Mau kerja Pak. Mau kerja? Kamu mau kerja? Kenapa saya kejar lari kamu? Cek lagu Pak. Hah? Ya kaget. Alasan kau alasan 1001. Alasan kamu. Cuma nonton dong Pak, cuma nonton dong. Kenapa saya kejar kabur kamu? Nonton dong Pak. Kenapa kamu ngumpet di atas WC tadi kamu? Kamu ngumpet di atas WC kan? Kenapa kamu ngumpet kalau kerja? Hah? Videomu. Mana Pak? Tadi saya sudah rekam dari tadi. Nah itu dia. Masuk, terus itu dia keluar lagi. Ini. Siapa ibu sih? Siapa ini bang? Ini ibunya si korbannya tersangka yang ini untuk tahu kan, anak-anak. Ini ceritanya gimana pak? Tulisannya pak? Tahu-tahu jatuh gitu aja bu. Mau apa? Menyamperin. Mau ngeliat anaknya, Toto langsung jatuh. Ini ibu tertangkap. Bu. Bu. Nggak. Bu. Saya minta tolong. Ya, siap. Entah. Kabarin keluarganya. Ya. Biar ibu ini dijemput atau bagaimana, dijagain. Ya, aja, Pak. Baiknya diantarin aja, Pak. Minta tolong ya Pak, anterin ke rumahnya ya Pak. Siap. Bapak kan kenal keluarganya kan? Saya minta tolong diantar ke rumah. Iya, oke. Anjir, langsung sakit. Ini gagangnya hilang. Ini siapa yang bawa bang? Ada. Apa ini pak? Golf. Ditemukan di mana pak? Tadi di rumah warga dia buang karena dia habis mau tawuran. Kita datang dia berhamburan lari dia buang-buang barang-barang buktinya. Sekarang saya tanya siapa yang bawa ini nih semua? Jelas, tadi kamu di sana semua ya. Ngaku aja daripada kena semua. Ini bocah yang ngerekam nih tadi. Yang videoin dari Bekasi bilang cuma main doang. Pas dicek galeri ada foto. Iya, malu-maluin aja lu. Ada kan? Apa sih namanya? Bantu doang. Jelas banget loh, dia ngerekam dan. Tuh, sak kan? Videoin. Hah? Iya kan jelas. Lu yang dibilang kerja aja ya. Oh, ya. Nah, kan mau jelas banget kan? Mau apa dia ngelak? Bilang dia cuma main dari Bekasi cuma main ke sini. Masih aja ngelak pada video begini. Jelas kan dia mau tawuran, dia bawa barang-barang. Umur kamu nih yang ikut tawuran berapa aja coba saya ingin tahu. 18, Pak. Oh, kamu 18 tahun. Kamu? 16, Pak. Hah? 16. 16, hah? 15, kamu? 12. Nah, ini kamu kok 12 tahun ikut tawuran, aduh. Saya kagak ikut tawuran, saya cuma nendang. Cuman apa? Kamu di situ tadi. Kalau kamu nggak di situ, kamu nggak balik ke tempat kita. Coba kalau kamu di rumah tidur.
Nggak bakal kamu ketangkep gini kan? Iya. Hah? Kamu berapa tahun? 15 tahun? Iya, 8 September. Hah? 8 September. Kamu berapa tahun? Hei, kamu berapa tahun? 15. 20 dan? Kamu ini udah 20 tahun, harusnya kamu ajarin adik-adik kalian ini. Supaya yang bener, malah kamu aja ketawuran. 16. 20. Jangan rusak masa depan kalian dengan tawuran-tawuran gini lah. Kasian orang tua kalian. Udah biayain kalian sampai segini, segini besar kamu masih kecewain orang tua. Kami dari patroli Perintis Polda Metro Jaya melakukan patroli malam guna antisipasi kejahatan malam seperti tawuran remaja, begal, dan street crime. Saat kami melakukan patroli, kami mendapatkan informasi dari masyarakat ada dugaan tawuran di daerah Tebet. Tim pun langsung menuju ke TKP dan mendapati segerombolan anak-anak muda yang akan melakukan tawuran melarikan diri. Tim pun melakukan pengejaran dan kami pun berhasil mengamankan 9 terduga pelaku tawuran dan kami pun berhasil mengamankan 2 celurit, 2 stick golf, dan 1 tongkat besi. Dan kami pun membawa para terduga pelaku tawuran dan barang buktinya ke Polsek Tebet guna untuk ditindaklanjuti.